buronan tersebut masuk ke wilayah Indonesia pada tanggal 8 Desember 2023. Penangkapan terhadap buronan atas nama Cawarit Tumpuang alias Pangadun Nude alias Sulaiman, tim gabungan mengamankan beberapa barang bukti berupa 4 buah handphone, identitas palsu berupa kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan akta kelahiran atas nama Sulaiman sebagai penduduk dari Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Kemudian 1 buah buku tabungan BCA atas nama Sulaiman dengan nomor rekening sekian, dengan 1 buah kartu debit BCA, 2 buah kartu debit Prung Thai Bank. Kemudian tim selain melakukan penangkapan juga mengambil keterangan dari beberapa orang saksi, ada 8 orang WNI yang memiliki keterkaitan dengan pelarian dan pemalsuan identitas serta cara buronan bertahan hidup selama berada di Indonesia. 8 orang tersebut ada yang berprofesi sebagai driver ojek online, supir taksi, agen pengiriman uang, pemilik jasa sewa kapal, dan juga teman buronan selama dalam pelarian di Indonesia. Dari hasil interogasi yang dilakukan oleh tim gabungan, diketahui bahwa buronan tersebut masuk ke wilayah Indonesia pada tanggal 8 Desember 2023 melalui jalur perairan laut Muara Langu, Thailand, menuju ke Muara Pantai Kermak, Aceh Tamiang dengan menggunakan speedboat kapasitas 1 mesin 200 cc dengan waktu perjalanan kurang lebih sekitar 17 jam. Kemudian sampai di Indonesia ada WNI berinisial FS yang sebelumnya dikenalkan oleh Salaksi yang ada di Thailand untuk membantu buronan membuat identitas palsu sebagai WNI dengan nama Sulaiman. Identitas palsu tersebut berupa KTP, kartu keluarga, dan akta kelahiran sebagai penduduk Aceh Timur. Dan untuk para pelaku ini akan masih dalam pencarian. Kemudian diketahui juga bahwa buronan ini juga berpindah-pindah tempat di beberapa apartemen dan hotel di Kota Medan, serta beberapa kali juga berganti-ganti yang menemani. Kemudian buronan diketahui berada di Bali sejak tanggal 20 Mei 2024 untuk berlibur. Dan dalam berkomunikasi, karena buronan ini tidak bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, dia menggunakan bantuan Google Translate. Jadi menggunakan Google Translate untuk berkomunikasi dengan orang lain. Tentu dalam kesempatan ini juga, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras melakukan penangkapan buronan nomor 1 Thailand sehingga dapat berjalan dengan lancar, dan juga ini merupakan wujud komitmen Polri untuk bekerja sama dengan seluruh stakeholder serta instansi penegak hukum internasional dalam memberantas kejahatan lintas negara dalam rangka stabilitas keamanan di wilayah Asia Tenggara. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.